Bismillah. Assalamualaikum. Tema kali ini adalah lukisan tentang Baitul Makmur atau Ka'bah atau rumah Allah yang ada di langit ketujuh. Saya akan menceritakan tentang Baitul Makmur, ya, kisah Nabi Muhammad yang sampai ke langit sana atau ke Baitul Makmur sana. Saya sebelumnya akan menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, tentang keburukan umat manusia atau perbuatan-perbuatan yang sangat buruk yang selama dari lahir sampai umur kita sekarang, ya, itu banyak baiknya atau banyak buruknya. Jadi kalau orang Inggris bilang itu adalah back to the bad past, artinya masa lalu Anda yang sangat buruk. Atau kalau dibilang mana sekarang bad boy, ya kan, jangan seperti bad boy. Jadi kisahnya seperti ini. Pada waktu itu Nabi Sulaiman datang seorang pemuda atau seorang tamu di rumahnya Nabi Sulaiman. Ya kan, dia berbincang-bincang antara Nabi Sulaiman dengan teman itu pemuda tersebut. Entahlah berapa lama kemudian datanglah malaikat. Malaikat bisa menyerupai siapa saja, bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai makhluk apa saja, dia bisa melakukan seperti itu. Datang ke rumahnya Nabi Sulaiman, terus memandang pemuda tersebut dengan mata yang satu fokus, mata yang betul-betul memandang dengan terheran-heran, dengan melihat pemuda tersebut di rumahnya Nabi Sulaiman. Sehingga pemuda tersebut sangat-sangat kaget sekali, sangat-sangat heran, kok kenapa orang-orang ini memandang saya sangat-sangat fokus sekali, sangat melihat saya betul-betul sangat dalam sekali, kenapa? Entah berapa lama kemudian tamunya Nabi Sulaiman itu menyerupai manusia atau makhluk lain, pergi, dia salam kepada Nabi Sulaiman. Pemuda ini, tamu ini, dia berkata kepada Nabi Sulaiman, tadi tamu kamu tuh ngeliatin saya kok fokus banget, serius banget lihat saya dengan betul-betul dalam banget. Saya sampai grogi, saya sampai takut dengan pandangan dia yang tajam sekali kelihatan kepada saya. Pemuda tersebut berkata kepada Nabi Sulaiman, terus Nabi Sulaiman bilang, iya, yang datang tadi adalah malaikat maut atau malaikat Israel. Malaikat Israel ini adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul untuk menjemput umat manusia yang kontrak hidupnya, ya, kontrak hidupnya hanya sampai di situ saja. Jadi ya, dia adalah malaikat satu-satunya malaikat maut yang untuk menjemput umat manusia. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata, "Iya, dia datang dan melihat kamu untuk mengambil nyawamu." Wah, kalau gitu saya takut, saya bisa enggak saya menghindar dari kejadian ini supaya nyawa saya bisa tidak dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Israel ini. Terus bilang, Nabi Sulaiman berkata, kamu mau lari kemanapun juga, mau lari ke lubang semut sekalipun atau lari kemanapun juga, atau kamu minta saya mau lari ke negeri Cina, ya kan, tetap kamu akan diambil nyawamu oleh malaikat Israel. Di sini artinya begini, kalau takdirmu ya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, kamu tidak bisa menghindar. Kamu akan pergi, kamu akan meninggal dunia atau mati. Ya, jadi permintaan pemuda tersebut diturutilah oleh Nabi Sulaiman, ya, diturut oleh Nabi Sulaiman. Ya udah, kalau kamu memaksa kehendak, karena saya punya kuasa, dikasih kuasa oleh Subhanahu wa taala untuk memanggil angin dan kamu bisa pergi dengan angin ke negeri Cina. Akhirnya diikutilah permintaan sahabat itu, tamunya pemuda tersebut, dan pergilah ke negeri Cina. Pada hari berikutnya datanglah malaikat Israel ke rumahnya Nabi Sulaiman. Malaikat Israel bilang, assalamualaikum. Datanglah bersalam kepada Nabi Sulaiman. Pemuda kemarin tuh saya kenapa kamu melihat pemuda kemarin tuh? Ya, dia adalah target saya atau umurnya yang sebentar lagi sudah akan pergi. Tapi saya seperti harap Sulaiman, ya kan? Saya lihat dia kok ada di rumahmu gitu, sedangkan nyawanya dia tuh adanya di negeri Cina sana. Ya, dia sudah saya cabut nyawanya di negeri Cina sana. Nah, ternyata dia akan nyawanya sampai sana. Jadi
bahasa ini atau kisah para nabi ini ada maksudnya kita tidak boleh sombong, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih betul-betul sujud lagi, lebih menyembah kepada Allah, ikutilah perintah-perintah Allah, harus ikuti larangan-larangan, harus ikuti, ya kan, sehingga karena tidak perlu menunggu sakit, tidak perlu menunggu tua renta, tidak perlu. Jadi di umurmu semua itu sudah Allah sudah tentukan waktu dan ya, terbilang ke akhirat sendiri. Jadi mulai detik ini bertobatlah. Nah, kisah ini saya sambung lagi tentang perbuatan-perbuatan manusia yang baik dan buruk. Kenapa setan tidak dirantai, setan tidak dipenjarakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ada kisahnya berikutnya, kisah begini tentang Nabi Sulaiman juga. Nah, Nabi Sulaiman waktu itu nabi yang betul-betul mempunyai kuasa, diberikan kuasa oleh Allah untuk bisa menaklukkan iblis, ya, menaklukkan hewan-hewan, burung-burung dan lain-lainnya. Nah, Nabi Sulaiman ini bisa memerintahkan para iblis, para setan untuk membangun rumah mereka, ya, dengan mengangkat batu-batuan, ya, kan, semuanya bisa diperintahkan, dan setan itu untuk pada Nabi Sulaiman. Nah, pada waktu itu Nabi Sulaiman sangat benci oleh iblis ini, sangat marah dan benci karena di iblis ini tidak ada kebaikan, semua adalah keburukan. Ya. Nabi Sulaiman memberikan izin, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengajarkan iblis atau setan, ya Allah, tolong izinkan saya. Tapi Allah tidak mengizinkan. Tapi di itu Nabi Sulaiman mohon terus. Akhirnya permintaan Nabi Sulaiman ini ditolak. Hanya beberapa hari saja, ya. Setelah dipenjara ini, iblis atau setan dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman, apa yang terjadi? Ternyata Nabi Sulaiman adalah seorang pedagang tas, dia di dapurnya Nabi Sulaiman ini bisa memberikan makan, yaitu unta 4.000 unta, ya kan, 5.000 sapi, 6.000 kambing, ya, itu banyak makanan-makanan untuk di dapurnya untuk hewan-hewan tersebut. Tapi dia adalah seorang pedagang tas. Ini atau pelayan ini pergi ke pasar, ternyata di pasar tersebut tutup dan dibuka. Nabi Sulaiman heran, loh, bisa terjadi seperti ini, kenapa orang gak ada yang jualan sama sekali. Hari kedua juga tetap pasar tutup. Akhirnya Sulaiman bingung, akhirnya dia melapor kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ya Allah, kenapa sekarang manusia tidak lagi bekerja, tidak lagi menikmati dunia lagi, kenapa ya Allah, kenapa? Ya, karena kamu memenjarakan iblis atau setan, sehingga manusia sekarang pergi ke kuburan, udah pikiran matinya, pergi ke masjid, jadi mereka sudah tidak bersekutu atau mereka tidak menikmati dunia lagi. Oh begitu, ya Allah, ya saya salah. Karena iblis tersebut dengan bala tentaranya, iblis tersebut dilepas lagi. Kemudian apa yang terjadi? Di hari kemudian pasar itu ramai lagi, pasar itu penuh lagi dengan aktivitas manusia dan menikmati hidup tentang di dunia ini. Jadi perbuatan Allah tentang malaikat-malaikat yang jahat sekalipun atau semua, di balik ini semua ada maksud tertentu Allah kepada manusia, supaya manusia itu mengalami permasalahan dulu, supaya manusia mengalami cobaan dulu, baru mereka akan mengalami permasalahan. Itulah maksud dari Allah SWT. Sekarang kita kembali ke tentang Nabi Muhammad yang perjalanan dan lahir pertama sampai ke lahir ketujuh sana atau sikatul utara. Kisah begini, waktu itu Nabi Muhammad dari Mekah, ya, pergi ke Yerusalem dengan menaikkan gurak. Gurak itu semacam burung yang betul-betul sangat-sangat cepat sekali bagikan kilat, ya. Pergi ke Yerusalem, sampai Yerusalem langsung naik gurak lagi didampingi oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril, dia langsung pergi ke langit pertama. Nah, sampai ke sebelum masuk ke pintu, saya beritahu sedikit tentang langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh. Itu ada pintu-pintu semua, dan setiap langit itu ada penjaganya masing-masing. Nah, tujuannya supaya maksudnya supaya steril, supaya lebih aman lagi. Nah, sebelum perjalanan sampai ke langit ke pertama tersebut, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sangat tua.
Nah, nenek yang sangat tua ini ya pesolek, ya dandan rapi, ya kan, rambut sudah putih, ya kan. Bagaimana supaya rambutnya putih kelihatan hitam? Dia pakai wig lah, bapaknya seperti itu. Pakai wig ya, rambutnya kelihatan masih kelihatan muda. Tapi namanya orang tua, namanya nenek ya tetap nenek tua. Muda dan seperti apa? Nah, Nabi Muhammad dipanggil oleh nenek tersebut, berkata gini, Nabi Muhammad, ayo kemari, kemari, kemari. Kita ngobrol-ngobrol sedikit lah. Tapi Nabi Muhammad tidak menghiraukan panggilan nenek tersebut, ya kan? Pas sampai di gerbang pintu pertama, Nabi Muhammad berkata kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril, itu siapa nenek tua yang pesolek itu memanggil saya? Akhirnya Malaikat Jibril menjawab, untung kamu tidak berhenti dan kamu tidak datang kepada nenek tua tersebut. Kalau kamu datang dan berhenti kepada nenek tersebut, umat kamu di dunia ini tidak ada lagi yang sholat. Mungkin yang sholat sedikit, mereka mengejar harta dunia semua. Nah, akhirnya, oh begitulah kisahnya ya, ya Malaikat Jibril ya, itu adalah dunia sudah tua. Siapa? Oh, saya adalah Nabi Muhammad. Saya adalah dengan dinampil oleh Malaikat Jibril. Bukalah. Di langit pertama tersebut ketemulah Adam. Adam, Adam, Nabi Adam, ketemu Nabi Adam di langit pertama. Nah, sampai ke Malaikat Jibril akan berkata gitu, Nabi Muhammad, tolong kau beri salam kepada Nabi Adam. Kamu beri salam. Lalu salam, lalu salam kepada Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Salam kepada Nabi Muhammad, salamnya seperti ini bunyinya. Hai Nabi, manusia yang soleh, manusia yang berbaik hati, masuklah. Dan akhirnya di situ melihat dengan Nabi Adam, dan di sebelah kiri Nabi Adam adalah orang yang menangis semua, dan sebelah kanan orang yang senyum-senyum atau bertawa-tawa. Mereka akan masuk ke neraka jahanam, dan sebelah kanan yang bertawa-tawa atau bersenang-senang, mereka masuk ke neraka surga. Selamat datang Nabi yang berbaik hati. Nah, Nabi melanjutkan perjalanan ke langit kedua, Nabi Muhammad. Nah, pas di langit kedua, Nabi Muhammad melihat sungai. Sungai itu ada tiga sungai di situ. Dia harus masuk ke langit kedua. Nah, sungai ada sungai Nil dan sungai Efrat. Ternyata di langit kedua itu dan sampai langit ketujuh ada tiga sungai, ada tiga sungai situ. Dan langit kedua itu adalah sungai Efrat dan sungai Nil. Nah, hari berjalan lagi ke beberapa masuk ke pintu langit kedua, di situ ada sungai yang namanya sungai Al-Kausar. Al-Kausar. Nah, itu sungainya sangat wangi sekali, sangat harum. Nah, Nabi Muhammad berkata kepada Malaikat Jibril, sungai Al-Kausar ini apa? Ini adalah telaga yang untuk diberikan kepadamu nanti di Siratul Muntaha sana di langit ketujuh. Oh gitu ya, ya. Akan berjalan lagi. Ketuklah pintu yang kedua lagi, langit kedua. Pasti ketuk langit kedua. Itulah Nabi Muhammad ketemu Nabi yang bernama Isa atau Isa Al-Masih. Ketemu sana dengan Nabi Yahya. Nah, pada awal yang kedua, Nabi Islam kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa memberi salam kepada Nabi Muhammad juga, dan Nabi Yahya juga seperti itu. Nah, Nabi Isa pada waktu itu ciri-cirinya adalah rambutnya lurus, ya kan, kulitnya putih dan kemerah-merahan. Nah, itu seolah-olah setelah kayak habis mandi atau seperti habis wudhu. Ya, rambutnya basah. Ya. Kalau dia menundukkan, meneteskan air dari rambutnya itu. Dia makan begini, akhirnya bagian kristal, bagian mutiara, ya kan? Nah, ternyata Nabi Isa itu mau sholat di masjid yang di lantai kedua tersebut. Akhirnya di lantai kedua, Nabi Isa hanya di lantai kedua sholat di masjid. Lantai keempat dan ketiga, masuk ke lantai ketiga lagi, ya, diketok lagi ini dan sholat. Ketemulah Nabi Muhammad dengan Nabi namanya, Nabi yang sangat ganteng banget ya. Nabi yang handsome banget adalah Nabi Yusuf, ya kan. Nabi Yusuf ini adalah kegantengannya ini adalah kurang lebih setengah dari penduduk umat manusia yang ganteng-gantengnya itu adalah masuk ke Nabi Yusuf, ya
ya kan. Nah, dia adalah kalau dibilang ya seperti sama seperti malaikat lah ya, tolong, tapi dia buatnya seperti malaikat karena kegantengannya tersebut. Nah, selesai ketemu dengan Nabi Yusuf, pergilah lari ke tempat ketok itu lagi salam lagi. Nah, lari ke tempat ini ketemu dengan Nabi bernama Idris ya kan. Sambil bicara memberikan salam ya kan. Nah, akhirnya Nabi Idris berkata, "Selamat datang Nabi yang soleh, Nabi yang super baik ya, hati mulia ya." Disambut oleh disalamkan oleh Nabi Idris, pergi lagi ke perjalanan selanjutnya ke langit kelima. Nah, di langit kelima ini mengetok pintu langit kelima lagi, ketemu dengan bernama Nabi Harun. Nah, Nabi Harun ini memberi salam juga kepada Nabi Muhammad salam ya kan, dan memberi salam juga kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Harun. Nabi Harun ini adalah nabi yang pintar berkata-kata atau pintar berdiplomasi, atau setiap perkataan dia atau dia omongannya, dia orang akan berkata ya I like you, aku suka kamu, omongan kamu benar. Karena Nabi Harun ini adalah nabi yang betul-betul pintar berpidato lah, atau pintar berceramah lah ya kan, sehingga orang akan percaya dengan Nabi Harun ini diberikan kuasa kepada Allah untuk pandai berkata-kata atau pandai berbicara. Nah, dilanjutkan lagi dengan perjalanan Nabi Muhammad ke langit ke-6. Yang langit ke-6 ini ketemu dengan nabi bernama Musa. Nah, Nabi Musa ini adalah salah satu mereka berkolaborasi antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa tentang sholat, yang bilang sholat lima waktu itu, yang saat ini umat manusia menjalankan sholat lima waktu. Nah, berbicara dengan Nabi Musa, memberikan salam juga dengan Nabi Musa. Musa, udah kamu silakan ya, nabi yang berbaik hati ya. Saya sedih dengan diri saya sendiri, karena pada waktu itu sebelum kamu berbuat, saya dulu yang berbuat mulai kitab yang Taurat itu saya berbuat, dan saya paling lama sebelum kamu keluar, saya keluar tapi umat saya tidak menuruti saya, sehingga saya agak sedih. Saya bangga dengan kamu karena kamu, umat kamu di saat ini banyak yang sholat, banyak yang berbuat kebaikan, banyak yang ikuti perintah Allah, banyak yang ikuti larangan Allah. Nah, pergilah Nabi Muhammad ke langit. Nah, sampai di langit ke-7, bertemulah Nabi Muhammad dengan bapaknya para nabi, atau kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim sedang bersandar punggungnya di Baitul Makmur. Nah, di Baitul Makmur ini itu perharinya atau perdenya itu 70 ribu malaikat ya, itu sholat ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, betul-betul ya. Jadi Nabi Ibrahim ini bersandar dikelilingi oleh 70 ribu malaikat setiap hari. 70 ribu malaikat itu sholat di Baitul Makmur sana. Nah, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, "Hai nabi yang soleh, nabi yang berbaik hati ya kan, saya yang titip pesan kepada kamu," kata bapaknya para nabi ya, atau kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Nabi Ibrahim, "Ajarkanlah umatmu itu sholat, ajarkan umat kamu itu zikir, ajarlah umat kamu itu ikuti perintah Allah dan larangannya ya kan, ajarlah umatmu itu menanam di surga sini atau di Baitul Makmur sini, atau menanam di Sidratul Muntaha ini tentang kebaikan, supaya nanti kalau dia mati dia akan mendapatkan surga yang baik." Itu kisah Nabi Ibrahim berbicara kepada Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad pergi lagi dan berbincang-bincang dan berdialog dengan yang Maha Besar, Maha Pencipta langit dan bumi dan sisinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, "Sekarang saya panggil kamu sini untuk acara miraj sini ya, atau Isra Miraj ini. Tujuannya saya akan memberikan kamu kepada umat kamu yang ada di dunia saat ini untuk menjalankan sholat, menjalankan atau berdoa dengan kebaikan. Sholat itu saya berikan kepada kamu ya, 50 kali sholat dalam satu hari." Karena Nabi saya akan menjalankan 50 kali sholat per hari untuk di dunia ini. Akhirnya Nabi Muhammad turun lagi ke langit karena bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata begini, "Aduh,
lahir ketujuh lagi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya sendiri yang saya paling lama dengan umat saya. Ya, itu dengan Taurat saja mereka udah melawan Taurat, melakukan berbuat dosa, apalagi kalau satu hari 5 kali 50 kali sholat enggak bakal mampu. Akhirnya pergilah lagi Nabi Muhammad ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik pergi dari yang kenapa lagi ketujuh bolak-balik ya, pergi. Terus Nabi Muhammad meminta bagaimana kalau 5 kali sholat, karena saya sudah berbincang-bincang Nabi Musa bilangnya saya Nabi Musa berbuat tidak ada yang berhasil, jadi bagaimana kalau 5 kali sholat ya, akhirnya diberikan satu hari itu adalah 5 kali sholat. Terulah Nabi Muhammad sesuai dengan perintah dari Allah Sambilan. Nah, dari kisah inilah yang dibilang sholat 5 waktu per hari. Nah, perintah sholat ini ya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi kalau bisa teman-teman sahabat semua ya kan ikuti perintah Allah dan larangan-larangannya. Karena apa? Perintah sholat ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak sholat ya siap-siaplah masuk di neraka jahanam. Jadi kalau anjuran saya atau pesan dari saya, mulai detik ini, mulai saat ini, jalankan sholat.